Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama kita belajar berkebun di channelnya Ayah Sipam. Kali ini kita akan memanen yang kedua kalinya. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah panen, ini sisanya. Mungkin kurang lebih 10 hari yang lalu kalinya. Ini dia Pak Choi, usianya 35 hari. Dengan pemupukan menggunakan AB mix sayuran daun. Ya, segar-segar ya guys. Kita menggunakan polybag ukuran 20-20. Ternyata kita tidak perlu besar-besar ya guys. Untuk ukuran polybag 20x20 saja hasilnya udah lumayan bagus dan maksimal ya guys. Tentunya kita selang-seling ya untuk pemupukan. 2 hari kita pemupukan, 2 hari sekali ya. Kita menggunakan AB mix sayuran daun dan 1 kali di tengah-tengahnya menggunakan POC. Saya sendiri biasa menggunakan POC kotoran hewan ataupun POC-nya dari air cucian beras yang sudah difermentasi. Ini udah ada yang kuning-kuning ya guys. Ini mungkin karena udah terlalu lama juga. Harusnya 30 hari udah langsung dipanen ya, 30 hari setelah tanam. Untuk tanahnya sendiri, sisa dari penanaman bisa kita gunakan kembali ya. Tentunya dengan penambahan kohe kambing, terus lagi sekam lapuk ataupun sekam bakar. Nah, tentunya bisa kita gunakan kembali. Bagi Anda yang malas buat mengumpulkan media tanamnya, nah alternatifnya kita bisa menggunakan polybag ukuran 20-20. Tentunya praktis, gak terlalu ribet juga. Nah, dan bisa kita lihat ini hasilnya cukup lumayan bagus juga, bisa terbilang bagus ya untuk ukuran di polybag ukuran 20x20. Nah, untuk penyimpanan agar lama, kita bisa dengan mencabutnya ya. Kita cabut akar, terus kita rendam di dalam air. Tentunya akarnya dibersihin dulu ya guys. Kita rendam dalam air. Kekuatan penyimpanannya juga agak lama ya, meskipun tanpa masuk lemari es. Nah, ini dia guys hasilnya. Silahkan mencoba ya guys. Nah, ini akarnya sudah dicuci, nanti saya simpan di rendaman air biar tahan lama ya. Nah, ini dia hasilnya. Tinggal kita sayur deh. Ini dia. Mari kita sayur. Tentunya sayur sehat ya guys.